sampai dengan diselenggarakannya Piala Asia 2019. Timnas Indonesia tercatat baru 4 kali berhasil lolos dan tampil di Piala Asia. Hal itu terjadi di Piala Asia 1996, Piala Asia 2000, Piala Asia 2004, dan Piala Asia 2007. Dalam 4 kali penampilannya di Piala Asia, Timnas Indonesia memang lebih sering mengalami kekalahan. Kemenangan Timnas Indonesia di pertandingan Piala Asia sendiri baru terjadi 2 kali, yaitu di Piala Asia 2004 saat mengalahkan Qatar 2-1 dan di Piala Asia 2007 saat mengalahkan Bahrain 2-1. Sementara untuk gol yang dicetak oleh Timnas Indonesia berjumlah 10 gol. Dan di video kali ini, kami akan memberikan daftar pemain Indonesia yang mencetak gol di Piala Asia. Itulah daftar pemain Indonesia yang mencetak gol di Piala Asia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like and subscribe.